Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Teacher harap semua anak-anak teacher sihat. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa Arab. Apa yang teacher nak ajar dekat awak semua adalah tentang di masjid. Okey, di masjid dalam bahasa Arab kita panggil fil masjid. Okey. Hari ini teacher nak ajar tiga benda yang ada di masjid dalam bahasa Arab. Okey. Sebelum tu teacher ada lagu, tapi teacher nyanyi tak sedap. Okey, kita nyanyi sama-sama bagi sedap boleh? Okey, kita guna tune lagu lompat si kata lompat. Okey, semua pernah dengar tak lagu tu? Dah kan? Okey. Kita nyanyi lagu film masjid ni dalam tune lompat si kata lompat. Alright. Okey, 1 2 3. Film masjid di masjid. Film masjid di masjid. Sajadah dan sejadah ku patun kubah mimbaron mimbar. Okey. Ada tiga benda yang kita nak belajar hari ini yang ada di masjid. Okey, yang pertama kubatun. Okey, kubatun. Okey, kubatun adalah kubah. Biasanya kalau kita pergi mana-mana, kita nampak bangunan yang ada kubah. Okey, biasanya kubah tu terletak dekat atas bumbung. Kan? Kat atas bumbung biasanya warna kuning. Itu adalah kubah. Okey, yang kedua, mimbarun. Mimbarun ni biasanya setiap hari Jumaat, ayah kita akan pergi masjid untuk solat masjid, untuk solat Jumaat kan? Okey, biasanya imam akan naik atas mimbar tu untuk bagi untuk awak senang faham, imam akan bagi ceramah. Okey, ceramah dekat ayah-ayah lah. Okey. Okey, yang ketiga, sajadatun. Sajadatun ni apa tu? Itu adalah biasanya alas untuk kita solat. Sajadah ni sebenarnya untuk elakkan daripada, sebab kita tak tahu lantai tu bersih ke tak ke kan, ada tak cicak yang melekat ke, tak perasan ke kan. Okey, jadi kita pakai sajadatun untuk kesucian kita sewaktu solat. Okey, itu sahaja tiga sahaja yang kita belajar. Yang pertama, kubatun, kubah. Yang kedua, mimbarun, mimbar. Dan yang ketiga, sajadatun. Sajadatun adalah sejadah. Okey, macam biasa, buat latihan untuk yang 4 tahun. 4 tahun, buku 2 ya. Okey, buku 2, muka surat 26. Okey, muka surat 26. Dia suruh baca dan warnakan. Okey, awak baca sambil baca sambil warna, sambil warna sambil baca lah. Okay. Dan yang kedua, dia kata padankan dan warnakan. Okey, dia suruh padankan perkataan ni dengan gambar yang betul. Okey, cari anak kecil semua pandai kan. Okey. Dan untuk yang anak-anak 5 tahun guna buku 4. Okey, buku 4, muka surat 24, sama juga sambil color, sambil baca. Dan yang kedua, sama jugalah, awak padankan dengan gambar-gambar yang betul. Okey, itu saja untuk belajar kita hari ini. Macam biasa, kalau dah siap hantar kat teacher, nanti teacher bagi awak star. Alright? Okey, bye. Assalamualaikum.